Starting 11 terbaik pekan ke-6 BRI Liga 1 2021. 1. Dikri Yusron, di posisi penjaga gawang dalam starting 11 terbaik pekan ke-6 BRI Liga 1 2021 ada nama Dikri Yusron. Kiper Persik ini mendapat nilai 6,8 pada laga melawan PSS Sleman. Dalam laga yang berakhir imbang tanpa gol tersebut, Dikri mencatatkan 4 penyelamatan yang membuat gawangnya tak kebobolan sampai akhir laga. Selain itu, kiper 26 tahun ini juga ciamik dalam menyusun serangan timnya dengan catatan 22 umpan sukses. 2. Bagus Mirwanto. Bagus Mirwanto menempati posisi bek kanan dalam starting 11 terbaik pekan ke-6 BRI Liga 1 2021. Pemain PSS Sleman tersebut mendapat nilai 6,61 untuk penampilannya pada laga kontra Persik Kediri. Dalam laga yang berakhir imbang tanpa gol ini, Bagus tampil solid. Ia mencatatkan 5 intercept dan 2 sapuan. Selain itu, pemain 28 tahun ini juga apik dalam menginisiasi serangan dengan catatan 19 umpan dan 1 dribble sukses. Ia pun sempat melepas 2 tembakan pada laga tersebut. 3. Otavio Dutra, satu tempat di jantung pertahanan starting 11 terbaik pekan ke-6 BRI Liga 1 2021 ditempati oleh Otavio Dutra. Penggawa Persija Jakarta ini mendapat nilai 6,78 untuk penampilannya pada laga kontra Persiraja Banda Aceh. Dalam laga yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Persija tersebut, Dutra tampil kokoh dengan catatan 6 intercept dan 6 sapuan. Selain itu, pemain berusia 37 tahun ini juga apik menginisiasi serangan dengan catatan 49 umpan sukses. 4. Wildansyah. Wildansyah terpilih menjadi partner Dutra di jantung pertahanan starting 11 terbaik pekan ke-6 BRI Liga 1 2021. Pemain Borneo FC ini mendapat nilai 7,17 untuk performanya pada laga kontra Persita Tangerang. Dalam laga yang berakhir imbang 2-2 tersebut, Wildansyah mencetak 1 gol dan 32 umpan sukses. Selain itu, pemain 34 tahun tersebut juga mencatatkan 2 intercept, 1 tackle, dan 2 sapuan. 5. Sani Rizky, di sektor fullback kiri dalam starting 11 terbaik pekan ke-6 BRI Liga 1 2021 ada sosok Sani Rizky Fauzi. Pemain Bayangkara FC tersebut mendapat nilai 6,78 untuk penampilannya pada laga kontra Barito Putra. Pada laga yang dimenangi Bayangkara dengan skor 3-2 tersebut, Sani mencetak 49 umpan dan 2 dribble sukses. Pemain 23 tahun ini pun ciamik dalam bertahan dengan catatan 8 intercept, 3 tackle, dan 4 sapuan. 6. Jonathan Cantilana. Jonathan Cantilana menempati satu posisi di sektor gelandang dalam starting 11 terbaik pekan ke-6 BRI Liga 1 2021. Pemain PSIS Semarang tersebut mendapat nilai 7,48 untuk performanya pada laga kontra Persebaya Surabaya. Dalam laga yang dimenangi PSIS dengan skor 3-2 tersebut, Cantilana mencetak 1 gol dan 28 umpan sukses. 7. M. Rafli, satu nama lain di lini tengah dalam starting 11 terbaik pekan ke-6 BRI Liga 1 2021 adalah M. Rafli. Penggawa Arema FC tersebut mendapat nilai 7,45 untuk penampilannya pada laga kontra Persela Lamongan. Dalam laga yang dimenangi Arema FC dengan skor 3-0 tersebut, Rafli mencetak 1 gol dan 1 assist. Selain itu, ia juga mencatatkan 9 umpan sukses, 2 tembakan, 1 tackle, dan 1 sapuan. 8. Jonathan Bustos, posisi terakhir di lini tengah dalam starting 11 terbaik pekan ke-6 BRI Liga 1 2021 ditempati oleh Jonathan Bustos. Penggawa Borneo FC tersebut mendapat poin 7,26 untuk performanya pada laga kontra Persita Tangerang. Dalam laga yang berakhir imbang 2-2 tersebut, Bustos mencatatkan 2 asis, 37 umpan, dan 4 dribble sukses. 9.
Ricky Kayame, satu dari Trisula lini depan starting 11 terbaik pekan ke-6 BRI Liga 1 2021 adalah Ricky Kayame. Pemain Persipura Jayapura tersebut mendapat nilai 7,5 untuk penampilannya pada laga kontra Madura United. Dalam laga yang berakhir dengan skor 2-2 tersebut, Kayame mencetak 1 gol dan 1 assist. Pemain 28 tahun ini pun mencatatkan 23 umpan dan 1 dribble sukses. 10. Carlos Fortes. Carlos Fortes menempati satu posisi lain di Trisula lini depan starting 11 terbaik pekan ke-6 BRI Liga 1 2021. Pemain Arema FC ini mendapat nilai 8,1 untuk penampilannya pada laga kontra Persela Lamongan. Dalam laga yang berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Arema FC tersebut, Fortes mencetak 2 gol. 11. Ezequiel Enduasel, nama terakhir di Trisula lini depan starting 11 terbaik pekan ke-6 BRI Liga 1 2021 adalah Ezequiel Enduasel. Pemain Bayangkara FC tersebut mendapat nilai 7,67 untuk performanya pada laga kontra Barito Putra. Dalam laga yang berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Bayangkara FC tersebut, Enduasel mencetak 2 gol.